Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala fil kitabil 'aziz. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباخت والتحاسد حتى يكون البغي أو كما قال رواه إمام الحاكم. نرمتي tuan-tuan muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan kasih sayang Allah yang masih memanjangkan umur kita. Moga-moga dengan asbab Allah panjangkan umur ni tuan-tuan menjadikan peluang untuk kita sama-sama mengambil faedah, untuk sama-sama kita memperbanyakkan amal soleh yang hakikatnya kita pun sedar tentang sikitnya amal yang kita lakukan. Nah, kalau kita nak bandingkan amal yang telah orang lain lakukan, nak di-compare dengan yang kita buat ni tuan-tuan, saya akui bahawa saya sendiri pun sikit dan tuan-tuan bersamalah kita. Jelas kita tengok hari ni tuan-tuan tengok yang kata kita ni manusia yang dari segi imannya bertambah dan berkurang, naik dan turun, tengoklah sudah. Dalam bulan Ramadan baru ni tuan-tuan, tak sampai sebulan lagi, ada dalam kalangan kita yang boleh baca Al-Quran sehari satu juzuk. Ada orang yang sibuk tara mana pun, maka malam harinya dia akan adjust waktu untuk mai juga semayang berjemaah. Tetapi yang dikatakan manusia ni tuan-tuan, habis je Ramadan clear masjid surau, hilang tak tahu pergi ke mana. Padahal Ramadan hari tu duduk tengok ada dah, tapi mai habis Ramadan clear tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita sendiri pun tuan-tuan, Quran pun dah mula jarang buka dah. Yang masih istiqamah alhamdulillah, doalah sampai mati perbuatan tersebut. Nah, jadi kita harapkan moga-moga kita janganlah menjadikan ibadah sebagai satu musim. Bila mai musim Ramadan, mai pula ramai. Tak salah, tapi janganlah kita dah mai macam ni, kekalkan moga-moga sampai mati insya-Allah. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita menyambung bacaan hadis-hadis pilihan, moga Allah memberikan manfaat untuk kita semua insya-Allah. Saya mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab 40 hadis akhlak mulia susunan Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Nah, atau terkenal nama dengan Syekh Fahmi Zamzam di Malaysia ni. Moga-moga Allah memberikan kesihatan yang baik dan kemurahan rezeki kepada Syekh kita, tuan guru kita, untuk memberikan manfaat kepada orang lain insya-Allah. Saya mendapat ijazah kitab ni daripada Syekh sendiri di Mesir tahun 2014. Nah, saya minta izin untuk mengajar kitab ni, moga Allah dan beliau memberikan sanad yang khas untuk mengajar, moga Allah bagi manfaat insya-Allah. Jadi saya bukan alim, saya cuma nakal kalam yang ulama kita karang dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam burdun najraniyun khalidul al-hashiyah fa'adrakahu a'rabiyyu fajabadahu biradaihi jabazatan shadidatan fanadhartu ila safahati atiqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hashiyatul burdi min shiddati jabazatihi thumma qala ya muhammad murli min malin allahul ladhi 'indak
فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء أو كما قال متفعله. Baik. Hadis ni panjang sikit tapi moga Allah bagi manfaat. Hadis ni tajuk bercerita tentang bagaimana afwanya Nabi, pemaafnya Nabi. Seorang yang sangat begitu mudah Nabi memaafkan orang. Maka kita tidak pelik apabila seorang sahabat namanya Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu pernah datang bertemu dengan Nabi. Pernah datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila Abdullah Al-Jadali bertemu dengan Sayyidatina Aisyah, dia tanya, "Wahai Sayyidatina Aisyah, apakah akhlak Nabi?" Maka Sayyidatina Aisyah kata, yang dikatakan akhlak Nabi ini, "Lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fi aswaq wala yujzi bi sayyati as-sayyata walakin ya'fu yasfahu." Yang terakhirnya dia kata apa? Kata Sayyidatina Aisyah, "Walakin ya'fu yasfahu." Nabi ni seorang yang sangat pengampun dan pemaaf kepada orang lain. Maka di antaranya hadis ni cerita tentang bagaimana akhlak dan pemaafnya Nabi. Maka kita tengok satu persatu dari segi terjemahan. Kata hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni tak ada ceritalah, semua pakat kenal dah. Ya, seorang sahabat yang daripada golongan Ansar. Dia duduk di Madinah. Bila mana peristiwa hijrah berlaku, Sayyidina Anas dan mak dia Ummu Sulaim berada di Madinah. Waktu mana bertemu dengan Nabi, Sayyidina Anas bin Malik ni waktu budak-budak lagi. Dalam riwayat sebut, di antaranya umur Sayyidina Anas bin Malik di antara 8 hingga 9 tahun. Kecil lah. Nah, kalau kita 8-9 tahun ni baru darjah 2, darjah 3. Tetapi dengan kematangan mereka di zaman umur 8-9 tahun tu berbeza dengan kita hari ni. Nah, bila mana Sayyidina Anas bin Malik bertemu Nabi, apabila dalam peristiwa hijrah, Nabi masuk kota Madinah, Nabi bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain. Dalam keadaan fasa yang macam tu, semua pakat berebut nak jumpa dengan Nabi. Tetapi ada pun Sayyidina Anas bin Malik dan ibu dia berada di belakang, sebab mereka orang yang susah, tak ada duit ringgit, pakai baju pun compang camping, orang yang susah, maka malu. Macam kita lah tuan-tuan, nak orang kehormat nak main di tempat kita. Orang lain pakai baju kemas-kemas ni, raya baru ni. Orang lain pakai baju baru, semua duduk di depan, sampin ikat sempoi punya. Hak kita pakai baju lama sikit, dia rasa macam segan lah nak pergi duduk depan tuan-tuan. Dia rasa malu sikit. Bila salah orang, oh, tengok kita lah, Pak Long ni baju hak kemarin dia pakai ni, tak ada baju baru ke? Kita rasa low profile sikit lah. Nah, dia self confident tu tak apa nak ada. Maka Sayyidina Anas bin Malik dan mak dia duduk di belakang. Bila bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mak Sayyidina Anas bin Malik minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ini satu sunnah tuan-tuan. Kita tengok ada orang alim nak mai di kawasan kita, bawa anak pergi jumpa dengan orang alim ni. Walaupun kita tak ada nak ambil faedah mengaji dan sebagainya, tetapi jangan kita lupa satu sunnah Nabi, minta orang tolong doa ke anak-anak kita. Dan kita sendiri bila kita anak menakan, kita balik, kita jumpa dengan budak-budak, kita doalah ke atas mereka. Nah, dan kita jangan lupa minta mereka doa pula kat kita. Tuan-tuan lah, tuan-tuan beli apa-apa kat dia, tengok di kedai-kedai, mereka main dengan mak ayah mereka. Tengok dia nak apa, tuan-tuan belanjalah ropok kat dia 2 kupang ke. Kalau mak minta izin mak dia, boleh tak saya belanja nak bagi 2 kupang, 3 kupang dekat dia. Budak-budak bila kita bagi kat dia sesuatu dan kita minta doa, insyaAllah dia akan tadah tangan minta doa kat kita. Yang pertama, mereka ni budak yang tidak berdosa. Nak banding dengan kita, dosa berceramah ni. Budak-budak tak buat dosa, mereka ni masih lagi terpelihara daripada perbuatan dosa. Mereka belum balik, mereka belum menanggung daripada hukum syariat. Maka sudah pastilah doa orang yang tak berdosa nak dibandingkan dengan kita yang dosa ni, dari segi ini makbulnya, sudah pastilah mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu bila kita jumpa dengan budak-budak kecil dan kita jumpa dengan orang yang tidak sempurna akal, jumpa anak-anak istimewa, syndrome down dan sebagainya, layan mereka dengan baik. Moga-moga nanti mereka ni mungkin terdetik dalam hati doa kat kita pun tuan-tuan. Moga-moga Allah makbulkan doa tersebut insyaAllah. Nah, tetapi cari. Saya kemarin dulu, saya kuliah di Surau Setiajaya, Yan. Nah, tetapi tengok ada seorang hamba Allah yang dia banyak mengajak saya dan orang lain. Dia syndrome down tuan-tuan. Nah, dia syndrome down jenis, tapi Allah bagi dekat dia ni kekuatan 5 waktu tak tinggal sembahyang di surau. Ha, ni kalah kita. Semayang berjemaah ni tuan-tuan, sedia-sedia ada di surau. Saya ada rakam. Saya tuan-tuan berminat nak tengok, saya rakam dia macam mana dia baca doa, macam mana dia semayang, masya-Allah. Nah, sebelum ni beberapa tahun lepas dia cuma mai 4 waktu ya. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Subuh dia tak mai. Bila habis dalam bulan Ramadan, start Ramadan hari tu, mak dia duk mai semayang berjemaah di surau, dia pun ikut. Jadi cukup 5 waktu, sempurna dah 5 waktu.
Habis bulan Ramadan, dia tak main balik. Dia pun tanya dia, Naim pi mana? Tak main semain subuh. Mak dia tanya, awak tak pi semain subuh dah ni? Dulu duk pi dah semain subuh berjemaah pagi. Dia kata apa? Dia kata semain subuh habis dah bulan Ramadan ni. Dia tengok orang tak pi mayang, dia pun ingat habis entah. Allah malu kita entah. Lepas mak dia kata, tak, semain subuh tu duk ada lagi. Lah lima waktu lekat di surau. Tentang pi tengok sendiri. Satu benda yang diajak kita tentang, saya tengok setiap kali dia berdoa. Habis-habis semayang, dia akan doa. Dan setiap kali dia doa, tuan-tuan, air mata dia akan meleleh. Ni saya rakam. Kita tak nak tengok, boleh. Orang macam ni, dia tak mohon, tuan. Orang macam ni, dia tak boleh nak buat-buat. Dia duk angkat-angkat tangan, dia doa ni, mata merah, air mata keluar ni. Ish, saya kata, siapa ni? Saya tanya dengan AJK Surah. AJK Surah cerita, dia kata, Ustaz, Naim ni satu. Setiap kali dia berdoa, dia takkan pernah lupa kepada arwah ayah dia. Dia sebut nama ayah dia, tuan-tuan, ayat mata melilih. Tuan-tuan tengok, ikhlas tak ikhlas dia dalam berdoa. Tuan-tuan agak-agak doa orang yang macam ni ni, yang tak pernah buat dosa dengan Allah, yang mereka tidak ditaklifkan dengan hukum pun, yang mereka ni merupakan ahlul jannah, ahli-ahli syurga. Confirm dah, confirm syurga ni ni. Agak-agak tuan-tuan doa mereka, Allah terima ke dah? Nak banding dengan doa kita yang petang tadi, kita tengok benda haram, kita cakap benda yang tak betul, telinga kita dengar daripada benda-benda yang tidak baik, Allahu Akbar, jauh lah, jauh sangat. Saya terima minta, saya kata, Naim, saya hadiah kat dia satu shawl yang saya ada, satu shawl yang saya cukup sayang lah, shawl tu lama betul duduk dengan saya. Saya hadiah dekat dia, saya buh dia atas kepala bau dia. Tuan-tuan, bila kita bubuh tuan-tuan, air mata dia meleleh lagi sekali. Ya Allah Rabbi, tuan-tuan, benda ni kita tak buat tuan. Kita benda ni, Allah, orang hadiah kat kita satu, kadang-kadang kita pelekeh orang tu. Isteri kita sediakan baju, kita main malam ni, kita tak ucap terima kasih. Suami kita balik kerja letih-letih, setiap hari ikut kata mulu nak ucap, terima kasih bang, keluar cari duit ringgit untuk kami. Tak ucap kita. Dia tuan-tuan, meleleh yang mata ucap terima kasih kat kita. Dia peluk saya orang tuan, peluk Allah. Saya kata, Naim, tolong doa kat ustaz dah lah. Dia angkat tangan lala tuan-tuan, dia doa-doa, ayat mata meleleh lagi sekali. Allahu Akbar. Tuan-tuan, satu benda saya bang, dia ajak kita, dia tarbiah kita sebenarnya. Walaupun dia tak boleh bercakap dengan fasih, walaupun otak dia tidak sempurna, tetapi dia ajak kita semayang. Dia ajak kita selepas daripada semayang baca doa. Dia ajak kita nak main masuk masjid, masuk surau sedekah dulu. Allahu Akbar. Nah, maka semua yang ada keliling kita ni adalah benda yang mengajak kita. Moga kita Allah memberikan manfaat insya-Allah. Jadi baik. Kata Saidina Anas bin Malik, "Kuntu amshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, adalah aku pada satu hari, kata Saidina Anas bin Malik, berjalan amshi. Nah, amshi ni, nah, Saidina Anas kata dia ni berjalan dengan Nabi, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burdun najaraniyun khalidul hasyiah. Dan dalam keadaan dia berjalan dengan Nabi ni, Nabi sedang memakai burdun. Dia keng selempang. Dia panggil apa? Keng kita selendang. Bukan selendang. Dia panggil kita di bahasa apa? Shawl kah? Lebih kurang lah. Kita letak keng tu. Ha, dia panggil apa? Dan dia kata senang balik. Nabi wa'alaihi wasallam burdun najaran yang khalif. Nabi letak satu keng di atas kepala bau Nabi ni. Di leher Nabi ni ada satu keng najaraniyun yang diperbuat daripada, yang dibeli daripada najaran. Nah, lagi dia Nabi letak di atas kepala bau. Yang mana hasyiah, yang mana pada keng tu adalah keng yang kasar. Dia shawl ni kalau kita tengok, dia ada shawl yang memang kasar. Yang mana saya pernah beli satu keng kasar tu, tetapi tak pakailah di Malaysia sebab saya beli waktu duduk di Mesir, waktu tu musim sejuk. Jadi keng yang kasar ni sesuai kita pakai waktu mana musim sejuk lah. Kita balut, dia tak apa nak berasa sangat. Nah, bayanglah dengan keadaan temperature yang mencecah sampai 3 darjah Celsius atau lebih sampai negatif, oh tuan-tuan, memang sejuk sangatlah. Jadi keng yang kasar, shawl yang kasar ni bukan buh saja, buh untuk nak balut tubuh badan daripada kesejukan. Nah, jadi Nabi pakai satu keng yang mana banyaklah keng-keng ni. Dalam hadis ni kata Saidina Anas bin Malik, Nabi pakai keng yang diperbuat daripada Najran. Najran ni satu tempat di Arab Saudi, yang mana tempat itu ada asal usul daripada kaum Nabi Isa AS, yakni kaum Nasrani. Nah, jadi keng tu kasar, ada keng yang lembut, kita tengok yang dia dah siap sulam, macam-macam lah jenis keng ni pun. Okey, baik. Maka kata Saidina Anas bin Malik lagi, fa adrakahu a'rabiyyu fajabadahu biradaihi jabadatan syadidah. Maka dalam keadaan dia duduk berjalan dengan Nabi SAW, tiba-tiba dia kata fa adrakahu, tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni maksudnya orang kampung lah.
Nah, orang-orang hak kampung, hak jenis pendalaman ni dia mai. Dalam keadaan orang yang kahak bahasa kita panggil ini, lalu dia menarik biradaihi jabzatan syadidatan. Dalam keadaan dia tengok Nabi ada keng di kepala bau Nabi ini, di leher Nabi ini, dia terus tarik keng selendang tersebut dengan syadidatan, dengan kuat. Dengan kuat dia tarik rentak macam tu. Maka kata Sayyidina Ali, fa nazartu ila safhati atiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hashiyat al-burd min shiddati jabzatihi. Dan aku melihat di batang tengkuk Nabi ni. Atiq ni dia panggil, atiq ni leher. Tengkuklah kita panggil. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat, dalam keadaan bila kena tarik macam tu akan kesan tepi selendang. Jadi bila keng yang Nabi letak di leher Nabi ni keng yang kasar. Bila mai rentak macam tu, kata Sayyidina Anas bin Malik, lekatlah bekas nah daripada tarikan yang kuat tadi. Sebab kita baca dalam kitab Syama'il, dia cerita tentang bagaimana fizikal Nabi. Kulit Nabi ni kulit yang putih. Ya, kulit yang putih, tapi bukan putih macam Mak Saleh yang putih telajak tu, tuan-tuan. Nah, dia putih yang sedap kita memandang. Nah, yang kata putih macam mana? Macam saya ni kan, tapi ni tintelah sikit. Nah. Dia bukan saya ni gelaklah. Dia putih yang kalau kita tengok orang Arab yang macam Arab Syria, Arab Turki yang putih, mereka ni putih yang kita seronok tengok. Nak kata Humaira tak Humaira. Humaira ni putih yang kemerah-merahan. Macam kita ni gelap pianglah, tak usah nak bandinglah. Jadi kulit nak yang putih, bila kita pegang pun kadang-kadang merah dah. Nah, kulit putih ni kita pegang dia tu pun saja pemerah dah. Jangan kata pegang, dia malu tu pemerah dah. Tengok orang putih bila dia malu sikit, tuan-tuan, telinga dia merah, muka habis merah. Kita ni dah hitam ni marah macam mana pun tak merah dah sebab hitam dah. Jadi bila mana kulit Nabi direntak dengan keng, kata Sayyidina Azim Malik, atiq ni, leher Nabi ni yang direntak tadi meninggalkan bekas yang merah yang dia nampaklah bekas tersebut. Okey, baik, dia kata apa lagi? Dalam keadaan lepas dia tarik macam tu, thumma khala, ya Muhammad. Arab Badawi tadi dalam keadaan dia rentak keng tu, dia kata, wahai Nabi, wahai Muhammad. Nah, dia kata apa? Murli min malillahi alladhi indak. Nah, dia kata, wahai Muhammad, suruh hang punya pegawai, suruh sahabat-sahabat kamu memberikan kepada aku akan harta Allah yang ada di sisi kamu. Oh, tuan-tuan, dia mai samun Nabi. Dalam keadaan sahabat duk ada dengan Nabi, pegawai-pegawai duk ada ni. Ni orang panggil penyamun Lone Ranger. Dia tu mai seorang. Dia mai dekat Nabi dalam keadaan yang tidak beradab, dalam keadaan kurang ajar, dia rentak pula keng macam tu. Dalam masa yang sama dia ugut Nabi, dia kata, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Bok mai harta yang ada dekat hang tu kat aku. Minta pegawai hang suruh bagi harta dekat aku. Faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata'in. Tak cukup dengan tu, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah sahabat atau pegawai-pegawai semua tu, tersenyum yang pertama. Nabi senyum, Nabi senyum dia tengok, dan Nabi suruh para sahabat ambillah harta sikit bagi dekat dia, tuan-tuan. Allahu akbar. Ini bicara tentang akhlak Nabi. Hadis ni mutafa'alih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tu ada. Tuan-tuan, yang pertama kita faham hadis yang ada dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim ni, hadis itu dari segi kesahihan sanadnya sangat tinggi. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengarang kitab Sahih Bukhari ni, tuan-tuan, dalam tu ada 7,000 hadis. 5,000 hadis yang tidak diulang-ulang. 2,000 lagi banyak hadis-hadis yang matan lebih kurang sama, ada perawi yang berbeza, tetapi diulang-ulang. 5,000 hadis adalah hadis yang tidak diulang. Banyak, tuan-tuan. Dalam riwayat sebut, Imam Bukhari dihafal lebih daripada 100,000 hadis yang sahih. Dan lebih daripada 100,000 juga hadis yang da'if. Tetapi diletakkan dalam kitab Sahih Bukhari ni hadis yang memang yang begitu tinggi requirement dia nak duduk dalam kitab Sahih Bukhari ni. Jadi sebab tu ulama kata lepas Al-Quran di antara rujukannya adalah Sahih Bukhari. Lepas Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, sebab apa syarat nak diletakkan kita mengaji ilmu mustalah hadis ni tinggi sangat. Nah, dalam tu pula, dalam Sahih Bukhari dia ada hadis-hadis dia ulama kita karang pula kitab namanya kitab Adabul Mufrad.
Dalam tu ada beratus hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita tentang adab saja, tuan-tuan. Adab ya. Yang kita nak belajar hari ni tentang adab ni. Bagaimana Nabi mengajarkan adab melalui teladan Nabi. Yang Nabi buat. Kita bercakap senang, tuan-tuan. Saya boleh duk cerita kat tuan-tuan perang-perang. Mai ujian kat atas kita baru tahu tara mana kita. Nabi SAW melalui jalan ujian ni lah yang orang mengambil contoh faedah daripada adab dan akhlak yang Nabi tinggalkan kepada kita. Tuan-tuan, kita sendiri bila duk cerita tadi ni, keadaan cerita dan macam mana? Nabi jalan dengan sahabat-sahabat. Dalam keadaan duk jalan dengan sahabat, seorang Arab Badawi yang metah daripada mana tak kenal, dalam keadaan dia main rentak keng. Hak tu dah kurajak dah kalau kita ni. Main dalam keadaan dia tak tegur kita pun kita rasa leng dah. Duk kancing gigi dah, ketang gigi dah. Dalam pada tu bukan takat dia tak tengok, dia main rentak keng dekat Nabi sehingga kan meninggalkan bekas. Dilihat di atiq Nabi ni tinggal bekas pula. Tuan-tuan boleh bayang macam mana perasaan sahabat yang kasihnya para sahabat kepada Nabi ni lebih daripada diri mereka lagi ni. Geram tak hingga dah ni tuan-tuan, habis meta lah. Tapi sebab Nabi tunjuk teladan yang baik. Bila mana orang buat naya macam tu, tiba-tiba Nabi masih lagi boleh kalih kepada sahabat. Nabi senyum dan Nabi perintahkan bagi sikit harta dekat kawan ni sebab dia berhajat sungguh. Padanlah orang yang duduk dengan Nabi, yang dengar akhlak Nabi, yang tengok akhlak Nabi, pakat masuk Islam, tuan-tuan. Kalau inilah yang Nabi tunjukkan kepada orang lain. Tapi agak-agak, tuan-tuan, akhlak kita hari ini, tuan-tuan, mendekatkan orang dengan Islam atau menjauhkan orang dengan Islam. Dengan perongeh kita, dengan akhlak kita cakap dengan orang kadang-kadang Allah, dengan kita balas percakapan kita sembang di kedai makan, orang duduk dengar. Bila accident kita macam mana, kita keluar pergi tengok orang dah sebagai layan orang, sembang orang, muka kita macam mana. Eh tuan-tuan, penat, saya sendiri pun sama tuan. Nah, bulan dua bulan lepas saya accident di Terengganu tuan-tuan. Tuan-tuan, accident dengan kereta Porsche tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Keluar-keluar saya tengok lambang tu pun pening kepala dah. Kita naik four wheel balas. Kalau nak ikut daripada law, dia duduk di belakang, tetap salah dia lah. Tapi kita duk pikir lah nak salah ke siapa ni, tak selesai masalah. Saya turun-turun kereta, dia ada yang duduk tu, dia keluar-keluar, dia kira dia berum-berum-berum cakap macam-macam. Ish, dia kata teruji ni, teruji kot. Dia fikir tak apalah, fikir kalau dia nak, kalau nak blame sama sendiri ni pakai tak selesai lah. Mana ada accident orang mengaku salah tuan. Tuan-tuan pernah tak sembang dengan orang accident dia kata salah saya? Jarang lah, mesti dia kata salah orang lain tuan. Walaupun dia langgar orang pun, kawan tu bengong pi break mengejut. Nah, kawan tu juga bengong. Orang dia belah orang, dia kita kata awak hang belah orang, dia lah tak cerdik. Orang kata lampu isyarat kena, tak kena ke orang juga. Dia dalam bad accident ni biasanya takkan ada orang mengaku. Tak ada kan orang mengaku, sebab tu depa buat undang-undang lah, langgar belakang confirm salah hak tu ya senang. Nah, ha, tak, dia kata dak kawan tu brek mengejut, tak mengejut hang ikut dengan jarak yang tak selamat, siapa suruh. Ha, dia akan banyak lah dari segi situ. Dia duk fikir turun tu kereta ni, duduk ada orang duk pangat duk maki kita. Dalam geram rasa. Lalu fikir adik, kalau ikut pada hati ni kawan kita pun nak balas juga, tapi duk fikir kalau balas selesai ke dak? Takkan selesai apa-apa. Takkan selesai apa-apa. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ajak kita soal bab maaf ni. Bagaimana memaafkan orang? Nah, sebab tu tuan-tuan, ni dalam bulan Syawal lagi. Kita berada hari ni pertengahan dalam bulan Syawal. Siapa-siapa yang sempat menghabiskan puasa-puasa abiat, hari abiat, nah, hari-hari putih 13, 14, 15 dalam bulan, setiap bulan tu tuan-tuan, yang pertama Nabi anjurkan. Jadi siapa yang dapat pada hari Isnin, Selasa, Rabu ni, beruntunglah. Yang pertama dia mungkin buat puasa 6, itu fadilat dah. Kata Nabi dalam hadis, barang siapa yang menghabiskan sebulan dalam Ramadan dan tambah 6 hari dalam bulan Syawal, maka pahala dia seperti mana dia berpuasa sepanjang tahun. Mana pakat-pakat buat? Malam-malam habis lagi puasa 6. Orang perempuan ni kita tak risalah, insya-Allah habis. Hak orang lelaki ni habis lagi. Ha, pakai tak habis lagi. Kami uzur syar'i juga. Nah, tapi rumah terbuka lah. Saya pun hari ni baru hari ketiga. Boleh duduk sembang lah kita pun. Nah, jadi pakat-pakat nah, ada lagi separuh lagi ni. Tolong tak habis bagi elok puasa 6 ni. Rugilah tuan-tuan. Matematik ni tak boleh terima akal dengan matematik. Tuan-tuan boleh bayang tak? Contohnya kalau kata 30 campur 6, biasa dapat 36. Tapi pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, 30 campur dengan 6 lagi ni.
29 hari campur dengan 6. Kalau mana puasa dapat 29 hari cara 29, 30 cara 30. Kalau kata 30 campur 6 patut dapat 36. Dak, Allah bagi 360. Punya banyak, beda 6 hari ni kita invest. Nah, tuan-tuan ambil bila esok hari Khamis, ha, cantik puasa sunat. Jumaat ni mungkin banyak rumah terbuka. Jumaat ni pun Sabtu banyak rumah terbuka. Ahad banyak kenduri. Ha, tak apa, pending dulu sat. Isnin start balik dapat 2 hari. Ambil dengan hari Khamis dapat 3 hari. Minggu depan perhabis tuan-tuan. Jangan tangguh, jangan bagi rugi macam tu ya puasa 6 ni. Sebab kita tahu kita amal sikit. Saya amal sikit, tuan-tuan amal sikit. Mayang malam jarang kita bangun khaymulai. Quran jarang kita sentuh. Sedekah jariah kita susah nak bagi. Maka janganlah disebabkan benda-benda yang Nabi ajak kita hak senang ni pun tiba-tiba kita nak culas juga. Kita nak buat lebih kurang, rugi sangatlah. Nah, maka Nabi tunjuk kepada kita akhlak bagaimana memaafkan orang. Hari ni tuan-tuan, sebab apa kita rasa payah sangat? Hidup kita ni rasa susah sangat. Kadang-kadang mungkin masalah ni tuan-tuan. Hablum minan nas, kita tak selesai lagi dengan orang lain ni. Saya baru ni guru, saya cerita satu kisah yang moga Allah bagi manfaat pada saya dan tuan-tuan semua. Kisah yang berlaku bila mana dia ada dua orang anak. Dua orang anak dia ni kerja duk berkelahi. Berkelahi ni tak tahuan punca. Memang tak ada punca kira nak berkelahi. Bergaduh kira duk makan, bergaduh duk sembang depa sama tema depa, bergaduh tengok televisyen, bergaduh sampai kadang-kadang ni tak ada punca tuan-tuan, bergaduh. Yang ayah ni pun panggil dua beradik ni main mengadap elok, tanya, "Awak hangpa duk berkelahi ni siapa?" Depa pun tak tahu punca. Tak ada punca. Depa pun tak tahu rasa geram tengok abang kau nak berkelahi. Yang abang ni pula tengok adik kau nak berkelahi. Tak ada punca. Yang ayah ni cerdik sikit, dia duk fikir balik, sebab apa anak dia kerja bergaduh ni sampai tak ada sebab. Anak pun tak tahu sebab apa. Dia pun tengok tak ada salah, tak ada masalah apa depa duk beradik. Tapi kerja duk berkelahi. Lelah dia Allah, ayah ni duk fikir balik, dia pergi tanya dengan guru, orang sayang ni pergi tanya. Orang saya pun ceritalah, kata kadang-kadang apa yang berlaku kepada anak cerminan daripada perbuatan kita. Oh, maksud dia tuan, hari ni sebab apa anak kita tak mau menutup aurat. Mungkin dulu zaman muda, ibu-ibu dulu zaman muda tidak menutup aurat secara sempurna, yang mungkin dosa tu masih belum clear dengan Allah. Hari ni sebab apa anak-anak kita payah nak mayang tuan. Kita dah mayang dah bengkok dedek ni, bukan tekat hitam dia, hitam dengan muka-muka dah kadang-kadang. Tapi tak, anak tak mau semayang. Kita ni pulun jaga semayang ni, punya tak hingga jaga. Masuk waktu ya semayang terus dan sebagainya. Tapi mai ke anak ni tak mau turun. Sebab apa dia tak mau semayang? Cuba cek balik. Dalam kitab Tarbiyatu Aulad, karangan Syekh Abdullah Nazir, dia sebut apa? Bila anak buat masalah macam ni, yang pertama yang pernah reflect dulu, mak dan pak dulu. Kita reflect dulu. Mungkin ada semayang kita yang 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, yang zaman muda kita, selepas kita balik, yang belum kita khadar solat tersebut. Hari ni sebab apa anak-anak kita tak ada adab dengan guru-guru dia. Nah, sedia-sedia pisai muka rekod baru ni, kadang-kadang jatuh yang muka kita geram kat dia ni tak hingga tentang ni. Tak ada perkataan, duk lah kereta ni senyap sampai tak mau kata apa, geram tak hingga ni cikgu duk cerita ni, dia buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, dia pun senyap tak kata apa. Kadang-kadang kita duk fikir, ish, aku hantar dia macam-macam dah, mengaji sekolah agama dah, mengaji pi fardhu ain dan sebagainya, habis duit pi hantar camp motivasi, camp habis segala mak nenek camp dah. Tapi tak jadi juga tuan-tuan. Yang pertama kita check dulu, kita dulu macam mana zaman muda. Lepas kita habis belajar tuan-tuan, berapa ramai dalam kalangan kita yang pergi cari balik guru-guru yang pernah mengajar kita, sekurang-kurangnya kita ucap terima kasih dekat dia. Atau tuan-tuan cubalah usaha sesuatu tuan-tuan. Tuan-tuan sekolah di mana? Sekolah Kota Kuala Muda, sekolah Penaga ke mana-mana. Tuan-tuan cuba buat reunion, cari balik guru-guru yang pernah mengajar kita, yang mungkin lepas daripada sesudah kita habis daripada mengaji, kita keluar dalam keadaan kita ada masalah dengan guru kita, yang mungkin kita pernah kecikkan hati dia, yang mungkin kita tidak ada adab dan satu benda yang diteringat membekas sampai hari ini, walaupun dia mungkin maaf, tapi maaf yang tidak khusus pun kepada kita. Kita bila nak minta maaf waktu belajar tu, nak pi waktu nak pi periksa tu, esok nak periksa pilah beratur, cikgu saya minta maaf, cikgu nak kita pun nak minta maaf, sebab apa? Apa salahnya tuan-tuan? Tuan-tuan hari ni ada nombor telefon. Ambil nombor telefon cikgu-cikgu anak kita. Tuan-tuan cuba buat benda ni. Tuan-tuan, saya tak suruh, saya tak paksa tuan-tuan buat. Tapi cubalah buat. Saya pernah mengajak orang, dan bila anak murid buat, mak kepada anak murid buat macam ni, pak anak murid buat macam ni tuan-tuan, dari segi caringnya kita kepada anak-anak dia sangat lebih. Tuan-tuan tak cuba buat. Esok tuan-tuan hantar anak pergi sekolah, tuan-tuan ambil nombor kelas, nombor guru kelas dia. Petang esok tuan-tuan hantar mesej, "Assalamualaikum, terima kasih, saya wakil mak ataupun waris kepada nama sekian-sekian, anak saya adalah anak murid cikgu, dan saya sebagai
waris ni saya minta maaf siap-siaplah, kut-kut ada anak saya ni tidak berakhlak yang baik atau tak beradab dengan guru, dengan cikgu. Tuan-tuan, kalau saya sebagai seorang cikgu, mindset saya waktu tu akan rasa gila orang tuan. Yang pertama, tuan-tuan nampak tuan-tuan sangat mengambil berat kepada anak-anak tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan mengajarkan saya tentang ilmu adab. Dan esok dalam kelas, tuan-tuan jangan risau, dalam kelas tu ada 30 orang pelajar contohnya. Saya tak boleh nak bagi semua dengan jalan yang sama. Saya tak boleh nak bagi masa saya semua dengan saya. Tetapi insyaAllah, anak tuan-tuan perempuan ni saya akan utamakan dalam kelas tu. Sebab apa? Saya tahu tuan-tuan perempuan ada nombor saya yang pertama, dan tuan-tuan perempuan akan orang yang sentiasa tanya khabar anak dalam kelas macam mana. Seminggu sekali spend lah masa hantar mesej. Assalamualaikum cikgu, anak saya minggu ni okey ke? Takkan tak boleh hantar. Esok anak kita balik rumah, kita abang, ay, tadi tak buat kerja sekolah nampak? Eh tuan-tuan, agak-agak anak kita rasa macam mana? Dia balik beli rumah, dia kata, pak aku ni tahu mana, mak aku ni tahu mana, kata aku tak buat kerja sekolah tadi. Ni cikgu cerita dah. Agak-agak esok dia nak pergi sekolah, dia buat macam mana? InsyaAllah dia akan jadi lebih baik daripada semalam. Tuan-tuan, kita membantu anak-anak kita. Kadang-kadang kita hantar dia pergi sekolah agama, mengaji tahfiz, cantik tu cantik dah. Tetapi jangan kita lupa, tunjukkan juga rasa, abdi ni, kata Nabi dalam hadis, man la yarham la yurham, tunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada mereka. Bukankah dalam Sahih Bukhari cerita bila mana seorang sahabat namanya Akhra bin Al-Habis radhiyallahu anhu, dia mai nak jumpa dengan Nabi. Bila tengok Nabi duduk dengan budak-budak kecil, Nabi duduk sayang, Nabi duduk melawak main dengan mereka, Nabi cium kepala mereka. Maka Akhra bin Al-Habis kata, wahai Rasulullah, aku ada 10 orang anak. 10 orang anak ni aku tak pernah pun buat macam yang kamu buat tadi. Maka Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang kepada orang, barang siapa yang tidak memberikan kasih kepada orang, dia tidak akan disayangi. Maka kita semua sayang, saya sayang ke anak saya tuan. Tadi sini kalau anak demam, kita peluk dia duduk riau, nak ikut. Saya kata tak boleh, Fatih demam nanti kita. Tuan-tuan, kita rasa, ya Allah, tadi saya fikir-fikir, ish, nak batal kuliah pun tak kena, last minute ni kesian. Tapi kesian juga ke anak. Tapi duduk fikir-fikir balik, saya kata tak apa, Fatih macam ni, Walid beli mainan. Saya tanya dia nak apa, dia kata nak kereta kapal korek. Saya kata tak apa, nanti Walid cari kapal korek. Korek lah, menatang apa pun tak apa. Saya kata nak berapa? Dia kata nak dua. Satu nak bagi kat adik, satu untuk dia. Tuan-tuan, waktu tu bila kita spend masa dengan dia, daripada dia duk menangis, daripada emosi dia tak elok, tuan-tuan, kita tengok bila mana kita luangkan masa dengan dia yang saat kita pujuk dia saat, saya ada pilihan untuk saya keluar terus tadi. Dia duk raya-raya, kita pun serabut, kata tinggal dekat mak, ada pilihan macam tu. Tapi kita duk fikir, kalau aku buat macam ni nanti, nanti kalau dia dah besar, dia buat kat kita, kita rasa apa? Dalam keadaan kita perlukan dia, tiba-tiba dia boleh kata, mak minta maaf, abah minta maaf, pak cek sibuk ni. Tuan-tuan, kita rasa apa tu? Kita rasa kecewa. Tapi jangan kita start kecewakan dia daripada hari ni. Bagilah masa sak, ya tuan-tuan. Kita ambil nombor guru-guru dia, hantar mesej, kata terima kasih, saya serahkan. Cikgu buatlah macam mana pun dekat dia, insyaAllah. Bukankah itu zaman kita yang mana cikgu buat apa sama kita, mak pak kita bagi macam tu? Kenapa hari ini kita nak masuk campur? Cikgu tiba ada sikit, kita nak pergi buat report di polis lah sebagainya. Tuan-tuan, kita sendiri yang merosakkan anak. Kadang-kadang, saya baru ni program dengan cikgu-cikgu untuk PT3. Dia panggil buat program untuk cikgu-cikgu lah. Habis-habis program tu, kita sembang dengan cikgu-cikgu ni. Dia kata, ustaz, kalau nak ikut dengan hari ni, tuan-tuan, kami ni ikut kalau ustaz Karamai nak mengajak bagi dia bank untuk kami balik lah. Kalau nak ikut hati ni. Mak pak ni kadang-kadang dia kata, ya Allah, siap hantar mesih ni. Dia kata, cikgu jangan duk buat lebih kurang dengan anak saya. Saya pun tak pernah pegang anak saya. Saya tak pernah sentuh anak saya. Tuan-tuan tengok boleh hantar mesih tu. Kalau tuan-tuan orang yang nak mengajar anak dia, tuan-tuan akan rasa macam mana? Kalau tanya saya ni, biar pilih ikut pandai anak dia. Kita main masuk dalam kelas, brief-brief pengajian subjek kita, keluar sudah. Kalau nak ikut hati lah tuan. Sebab tu kita tunjukkan teladan yang sangat comel, tuan-tuan ambil berat pasal anak. Percayalah tuan-tuan, satu mesej yang kita hantar, kita invest 2 kupang seminggu untuk hantar mesej ke cikgu, membuatkan dalam tempoh seminggu tu anak kita diberikan perhatian yang cukup berbeza daripada murid-murid yang lain. Cuba buat, tak percaya. Ambil guru, jangan ambil guru muda, ya, ambil semua guru yang mengajar dia, hantar mesej. Assalamualaikum, saya Waris sekian, terima kasih sebab tolong tengok anak saya. Saya wakil lah, kok-kok anak saya ada salah, saya minta maaf. Tuan-tuan, comelnya kalau buat macam tu. Comel tuan-tuan. Takak saya duduk mengajak dulu seorang ya buat. Tapi kita teringat sungguh kat anak dia lah. Teringat sungguh.
Kita tak pandai tu, kita mengajak tekah-tekah boleh, tapi setiap kali soalan yang kita nak lontarkan kepada nama murid, benda pertama sampai nama kat kita, anak dia. Anak dia kita akan tanya. Anak dia pun tentu bila setiap hari, setiap kali dalam kelas ni kita akan tanya dia, persediaan dia main kelas itu berbeza. Dia akan baca siap dulu di asrama. Allahu Akbar. Jadi pekat-pekat buatlah insyaAllah. Ya? Dalam bab kita maafkan orang tu. Jadi hamba Allah ni, dia ni orang yang cerdik sikit. Bila mana dia tengok anak dia duduk berkeli, tak ada sebab, tak ada punca ni tuan-tuan, dia buat apa? Dia pergi tanya guru saya pun ceritalah, mungkin ada sebab sejarah kamu. Dia duduk fikir, dia kata, ustaz, saya ada jenis adik-beradik, ada abang kandung yang saya tak sembang dengan dia dah 20 tahun lebih. Jadi ustaz, guru saya pun kata mungkin sebab tu kot. Kalau nak ikut daripada subjek penceritaan dia ni tuan-tuan, memang dia tak salah. Memang sah kata abang dia yang salah. Nah, dia cerita dia macam ni. Yang pertama, depa ni ada 5-6 adik-beradik. Dalam 5-6 orang adik-beradik ni, dia anak nombor 2, dia ada abang lagi seorang. Arwah mak depa meninggal waktu depa kecil-kecil lagi. Dalam keadaan kecil macam tu, abah ayah dia kahwin lain. Bila ayah ni kahwin lain dalam keadaan dengan Allah nak uji, ujian ke atas ayah dia ni, ayah dia sakit. Jadi selama tempoh daripada mula ayah dia kahwin dengan mak baru ni memang sakit. Jadi mak kiri ni lah yang duk jaga makan, pakai, minum, kencing, berak, sakit, demam, semua mak kiri ni jaga. Depa ni membesar macam biasa, alhamdulillah. Lepas 17 tahun ayah dia kahwin ni, dan depa pun dah masing-masing dah 20-an, dah besar-besar lah, maksudnya dah ada kerja sendiri dan sebagainya. Arwah ayah ni pun meninggal. Bila ayah meninggal, dia ayah ni meninggalkan rumah yang tak ada lah besar antara mana, biasalah, bukan rumah banglo ke apa, rumah biasa dengan sedikit tanah yang Allah besar beda-beda kecil tu je. Jadi adik-beradik ni pakat dia dengan adik-adik dia lain sepakatlah, kata tak apa, rumah yang abah arwah ayah kita tinggal, kita bagilah dekat mak tiri kita tu. Sebagai ganti tu, dia tolong jaga selama 17 tahun sakit demam pakai minum tu. Anak-anak ni bila duduk sembang ya, pak tak sadok risau, mak sadok risau lah, tak sadok kahwin lain, kami akan jaga lama mana kita jaga tuan-tuan. Tu je. Ayah kita meninggal, kita abang mak pasal duk kahwin lain lama mak, kita jaga tak ke mana, itu je. Adakah kita mampu jaga macam dengan orang yang betul jaga dia? Jawapannya tidak. Ini satu fakta yang kena terima. Tuan-tuan, bulan lepas saya program di Jabatan Kebajikan Masyarakat di Bidong, rumah orang tua-tua, rumah pengasih di sana, rumah di kawasan utara yang paling besar Bidong lah. Di Perlis ada satu, dia panggil untuk yang 60 tahun ke bawah, yang muda-muda. Yang sini adalah yang untuk 60 tahun ke atas. Yang paling besar lah di kawasan utara, Penang tak ada, sana yang ada, yang untuk yang ramai ni. Sana ada 300 orang lebih. Tuan-tuan, pergi sembang, saya habis-habis kuliah, saya jumpa dengan semua, tak semualah, yang mereka pilih ada beberapa orang, semua cerita yang sama. Dan cerita yang sama, anak-anak janji nak jaga, 2-3 bulan tak boleh nak jaga, bebai, tinggal mak pak macam tu ya. Jabat berikan masyarakat mengambil mereka dan sebagainya, semua kes yang sama. Anak, bahasa mudahnya, kebanyakan hari ni tak boleh nak jaga mak pak. 10 orang anak boleh jaga oleh seorang ayah, seorang mak, tapi 10 orang anak ni boleh tentu jaga seorang pak dan seorang mak. Ini hakikat. Bukan semua, doa lah minta kita berkecuali. Hak tu ya. Dalam keadaan macam tu tuan-tuan, dia kata jadi mereka sepakat ni, bagilah rumah tu kat beda kat mak tiri, hadiah lah. Nak bukan galang ganti tuan-tuan, itu bukan nak ganti dia, nak banding dengan 17 tahun dia khidmat dia kepada bapak yang sakit tadi ni, yang duk terbongkang atas katil ni, yang duk kencing berak atas katil tu, makan macam-macam nak, kadang-kadang nak benda tu dua suap, dua tiga mulut, tak mau, masin sangat, kena buat baru. Mak tiri tu buat, dia kata memanglah kami ni tak sayang mak tiri ni macam kami sayang mak kandung, tetapi beda rumah tu hadiah lah dekat dia. Hak lain sepakat dah, abang dia seorang yang tak sepakat. 5-6 kali tak selesai tuan-tuan, sampai berkelahi. Yang abang ni pulun duk tinggi suara juga, lelah dia pun hilang sebab sebagai adik dia mula duk hormat sebagai abang ni, lelah dia pun tinggikan suara. Bila tinggi suara berkelahi, Bekeli ni tentang yang mak tiri ni pun dia pun bagus, dia beralah, dia tak apalah, jangan duk sampai bergaduh sini, dia pun keluar, dia tinggal keluar dari rumah tu. Adik-beradik ni pun, dia sampai ke adik-adik ni semua malas nak drag benda tu bagi panjang, dia berkata tak apa, rumah ni ambil dekat abang, ambil hang seorang. Kalau ni ikut faraid tu, pakat dapatlah bahagian rumah tu. Yang lelaki dapat 2 bahagian, yang perempuan ada bahagian dia, mak dia adalah 1/6, 1/8 dan sebagainya, adalah dari segi kaedah nak kira faraid tu. Tapi yang kalau ikut sepakat ni tak apalah, dia pun nak serah sebab itu bahagian dia pun, nak minta abang ni bersetuju, kita beda bagi je lah, tak ada masalah apa.
tak mau. Lalah berkeli-berkeli-berkeli, rumah ni ambil abang ni seorang. Hak Ling bakat lari keluar rumah. Tuan-tuan, benda ni berlalu 20 tahun lebih. Sampailah saat dia cerita tadi. Jadi, dan sihat dia, dia kata, mungkin balik cuba selesaikan masalah ni dulu. Lama dah benda ni. Dia pun, dia kata, start saya pun tak maulah nak berkeli lama. Dia tu abang kandung saya. Tak duduk juh dengan dia. Dia start mutu, dia pergi jumpa dengan abang kandung dia. Yang dah 20 tahun lebih tak sembang ni. Sampai di rumah, tuan-tuan, dalam keadaan bila sampai di rumah, abang ni nampak dia, mai abang ni buat lebih kurang, layan tak layan. Dia turun-turun motor, dia terus pergi peluk abang dia. Tuan-tuan, adik-beradik, lama mana nak berkelahi? Setiap tahun duk pikir juga, yang adik ni teringat ke abang, yang abang teringat ke adik, walaupun dalam duk berkelahi macam tu. Macam kita, tuan-tuan, time duk ada dekat empat muka ni, kira berkelahi, balik tu kerja duk bahan dia, dia tak ada lah duk pikir, eh, bila ni nak balik pula, tuan-tuan, duk teringat balik. Yang bila adik ni start buah mula tu, dia pergi peluk dulu. Yang abang ni habis meta langsung. Daripada tadi duk kerak geram-geram, duk ada geram, rasa geram tu. Bila mai kena peluk macam tu, adik pula buka mulut, dia kata, abang, adik minta maaf lah. Kalau adik ada salah, adik minta maaf. Yang abang ni pun dandan peluk balik, melihat mata langsung. Dia pun kata, tak apa lah, abang yang salah. Dia pun mengaku, dia kata dia salah. Dia kata rumah yang pertinggal tu, kereta yang bukan daripada hak yang dia patut dapat. Dia, habis dia kata, rumah anak-anak dia punah habis. Dia kata selerak tarak. Kata benda dia pun habis, duit tak berkat, tuan-tuan. Dalam keadaan macam tu, dia kata, lah 20 tahun cukup lah tersiksa. Abang pun minta maaf, dia pun selesai kat situ, tuan-tuan. Salam pun semua habis, selesai kat situ. Yang dia kawan tadi ni pun dia balik rumah. Bila balik rumah, dia kata, satu benda yang berlaku, satu keajaiban yang Allah datangkan dalam rumah tangga dia. Dua orang anak laki dia tadi yang kerja duduk berkeli ni, tuan-tuan. Sampai tak tahuan punca kerja duduk berkeli. Sampai tak ada sebab. Kita berkeli, mesti ada sebab, tuan-tuan. Dia tak ada sebab. Yang sebelum dia kerja duduk berkeli, tiba-tiba start daripada saat dia selesaikan masalah dia dengan abang kandung dia tadi, tuan-tuan, dia sampai di rumah, dua orang anak ni tak berkeli dah. Dia kata, subhanallah, saya tak bawa pun depa, kok kata depa nampak depan mata ke, saya cerita kat depa ke, tak ada, depa tak tahu pun. Saya pi tu dalam keadaan spontan, saya pi tu dalam keadaan yang bila guru dia, bila ustaz saya cerita kat dia tu, dia terus pi macam tu je. Dia tak buat perancangan press conference ke apa, tak ada, tak ada, tuan. Kira pi dia selesaikan masalah, dia terus balik. Dia kata start daripada saat dia selesaikan masalah, dia tak pernah dah tengok anak dia yang dua beranak tadi berkeli, tuan-tuan. Tak jumpa dah. Tak pernah berkeli. Dia pun tak tanya, anak-anak ni pun tak tiba-tiba je tak berkeli. Dia kata satu ya, subhanallah, maha suci Allah, dia kata. Maka yang ni lah kot sebab yang Allah gantungkan yang anak berkeli, asbab punca daripada dia. Sebab tu hari ni anak-anak kita buat masalah, tuan-tuan. Kita dulu pakat-pakat muasabah, saya dan tuan-tuan, kita pernah buat salah. Kita ada sejarah-sejarah kita, sejarah yang mungkin hitam, sejarah yang tidak baik. Kebanyakan kita yang main ni bukan bermula dengan main dengan cara main surau ni. Biasanya dulu zaman muda kita, kita lara dengan nu. Zaman-zaman tu mungkin zaman pop ye kita, zaman yang kita meniaga dengan jalan-jalan yang bohong, jual tapawai, bohong jual kopi, lulah kopi ni, macam-macam yang kita kadang-kadang kita tertaksub dengan benda-benda tu, tuan-tuan. Yang mungkin ada jalan yang tidak baik, maka tolong selesaikan balik. Kalau melibatkan dengan kereta benda, cari balik orang tu, tuan-tuan. Kalau melibatkan sama manusia, cuba usahakan cari balik untuk kita selesaikan. Kita bimbang dengan perbuatan sejarah kita yang lama, yang kita belum clear dengan Allah, yang tidak clear kita dengan manusia. Allah datangkan asbab kepada anak-anak kita. Dia tak boleh dengar kata, kerah kepala. Allah SWT. Nah? Jadi Nabi tunjuk teladan kita. Nabi boleh memaafkan orang walaupun dalam keadaan yang orang ni pernah buat naya yang berat. Seperti mana kalau kita tengok dalam tentang buka dalam kitab Al-Shifa, karangan Khadi Al-Iyad, dan juga karangan kitab Fadilah Amal. Satu kitab yang senang lah tuan-tuan nak jumpa. Tuan tengok di depan ni ada kot. Tu tuan-tuan tengok. Eh, mana hilang? Mana? Ada kitab Fadilah Amal. Ada tuan-tuan. Tengok di Fadilah Amal tu nanti. Tuan-tuan buka dalam bab yang mana Nabi pernah jumpa dengan Zaid bin Sa'nah, seorang pendeta Yahudi. Ni pendeta Yahudi, tuan-tuan, dia buat, dia kalau nak ikut pendeta, dia mai dekat Nabi ni, dia mengkhabarkan, dia kata, "Hai Rasulullah, di kawasan aku tu ada orang yang masuk Islam yang mereka ini hampir-hampir murtad. Depa ni dia Islam lah, tapi depa nak kembali kepada agama asal nenek moyang depa disebabkan kemiskinan." Bila Nabi dengar Zaid bin Sa'nah kata macam tu, terus-terus Nabi ni kata, "Aku tak ada apa aku nak bagi Zaid bin Sa'nah." Maka Zaid bin Sa'nah ni dia bagi Nabi berhutang dengan dia. Dia bagi 80 gantang kurma kepada baginda Rasulullah SAW, dan Nabi segera pergi hantar, minta sahabat yang lain pergi hantar kepada
kelompok yang mereka ni dalam keadaan fakir tadi ini, maka selesailah masalah depa pun terselamat akidah mereka. Tetapi Nabi sedang menanggung hutang sebab daripada kesusahan mereka tadi. Maka depa buatlah prasyarat, Nabi bayar bila sekian-sekian. Bila-bila suatu hari Zaid bin Sa'nah datang sebelum beberapa hari sebelum nama sampai di untuk Nabi bayar hutang. Zaid bin Sa'nah nampak Nabi duduk dengan para sahabat yang lain di rumah seorang sahabat yang meninggal dunia. Nabi duduk bersandak di dinding, duduk-duduk. Zaid bin Sa'nah ni mai dicekak baju Nabi dan diangkat. Sayyidina Umar Al-Khattab yang ada di situ, dia tak tahan. Dia kata, "Wahai Rasulullah, kalau kamu izin, aku akan pancung kepala dia ni, tuan." Ni Zaid yang kata, "Sayyidina Umar ni ayah anda kawasan ni memang gangster habis metal lah, tuan." Nah, kita hari ni tekat tepuk meja ya, marah tepuk meja terangkat pinggan cawan ni. Dia tuan on the spot dia kata, "Kalau kamu izin wahai Rasulullah, aku pancung kepala dia." Kisah ni berlaku juga dalam perang. Tadi saya tengok ada satu kisah dalam perang Khaybar. Perang Khaybar berlaku 7 Hijrah, setahun sebelum peristiwa Hijrah, 8 Hijrah. Jadi Khaybar 7 Hijrah lah berlaku. Khaybar 100 km lebih atas daripada utara Madinah. Nah, kalau tuan-tuan pergi Madain Saleh, maka akan melalui kawasan Khaybar ni. Nah, bulan 12 tu kami melalui Madain Saleh, jumpa lah, tengok Khaybar. Jauh tuan-tuan, Allah, 100 km lebih, berakak jalan. Berakak lah kalau jalan. Islam menang dalam perang Khaybar. Jadi dapat khanimah, harta peperangan. Bila dapat harta peperangan, Nabi nak bahagikan harta tersebut kepada tentera Islam. Tengok satu dialog begini. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh seorang daripada tentera Islam. Dia kata, "Wahai Rasulullah, hendaklah Tuhan berlaku adil." Kawan ni dia kata, "Nabi, wahai Rasulullah, nak bagi ni bagi cara elok." Nabi kata apa? Nabi bersabda, "Waihak, faman ya'dilu idza lam a'dil, faqad khibtu idzan wa khasirtu in kuntu lam a'dil." Nabi kata kat dia, "Waihak, malangnya engkau. Nah, maka siapakah yang berlaku adil jika aku tidak adil?" Nabi kata bahasa mudah, "Kalau aku tak adil, agak-agak siapa lagi nak boleh adil ni?" Bahasa mudah macam itulah. Maka Nabi kata lagi, "Jika demikian, aku sungguh kecewa. Nah, dan rugi jika aku tidak berlaku adil." Nabi kata kat sahabat yang kata macam tadi, dia kata, "Kalau aku pun tak adil, agak-agak siapa lagi nak adil? Aku sedih dan kecewa kalau aku pun buat benda perangai huduh macam tu." Bahasa mudah kita ni. Sayyidina Umar dengar macam tu, dia panas telinga, tak tahan. Tanda dia kata apa? Sayyidina Umar Al-Khattab mendengar peristiwa itu, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal lehernya?" Tu dia tuan-tuan, on the spot tanya Nabi, "Mai nak pancung kepala sudah?" Tuan-tuan, dalam keadaan macam tu Nabi kata apa? Jangan. Dia berkata daripada perkataan yang betul. Allahu Akbar. Padahal Nabi waktu tu dah ada pengaruh yang sangat kuat. Nah, Nabi dah ada kedudukan yang sangat tinggi. Kalau takat nak seruh tiba siapa-siapa tu boleh sangat. Zaid bin Sa'nah yang mai dalam keadaan dia cekak baju Nabi ni tuan-tuan, sahabat geram ni. Sayyidina Umar offer nak pancung kepala, tuan-tuan tak apa Nabi buat. Tuan-tuan buka dalam riwayat cerita bagaimana Nabi tegur Sayyidina Umar, bukan tegur bin Zaid Sa'nah. Nabi kata, "Wahai Sayyidina Umar, sepatutnya kamu kena marah aku." Saya terlupa cerita bila Zaid bin Sa'nah angkat cekak macam dia maki Nabi. Dia kata "Wahai Muhammad, kamu ni daripada keturunan Bani Talib. Nah, Tok Wan, kamu keturunan kamu ni adalah orang yang cukup susah nak bayar hutang." Dia marah macam tu, dia perli Nabi macam tu. Nabi senyap. Tu Sayyidina Umar marah ni. Bila marah macam tu Nabi kata apa? "Wahai Sayyidina Umar, sepatutnya kamu tak perlu marah dia dan kamu kena marah aku sebab aku berhutang dengan dia. Walaupun due tak sampai lagi, tarikh untuk Nabi bayar hutang tu patutnya lagi 2-3 hari. Tapi hari ni kawan ni duk main buat kalut dah. Dia duk main buat awal ni." Nah, kita sendiri pun tuan-tuan, bank, bila bank telefon, kita patut bayar kereta mungkin berapa? 6 hari bulan contohnya. Tiba-tiba hari ni baru 21-20 hari bulan ni bank duk telefon dah. "Oh, cik kena bayar bila 4 hari bulan ni kena settle lah apa semua." Tuan-tuan rasa serabut tak? Serabut perut. Kita rasa serabut perut. "Eh, dia ni duk buat kalut siapa ni? Lagi 2 minggu tarikh yang duk main telefon hari ni. Kali pertama telefon okey lagi. Ni duk main telefon cakap pula pelik dah sengih. Balik dari Pak Long bayar dah 4 hari bulan ni. Saya ni bank saya ni tak bayar lagi. Saya tiba Pak Long." Eh tuan-tuan, kita pegang telefon duk kira geram duk ramai telefon sebab dia tak ada depan muka. Sekali dua kali telefon kita, nak hangin langsung. "Lah sama aku, bank tak tahu lah. Bank Islam tak? Bank Islam cantik." Muka berasa link lah kata bank air dia kata ustaz ni. Tuan-tuan, baru ni saya kereta isteri saya. Saya tak tahulah sebab apa. Saya tanya dengan sahabat saya kerja di bank, di agro bank. Dia kata, "Ustaz, lo ni bila raya baru ni, cash tak ada. Banyak orang buat keluar."
Jadi dia bank ni dari simpanan dia, depa nak orang masuk cepat balik. Patutlah dia rajuk telefon saya. Dia kata, "Cik, ni kereta cik ini banyak upah hilang, upah hilang." Eh, saya kata tak pernah duk telefon sebelum ni, saya tak pernah pun ada tunggakan. Ha, dah kata kami sekadar ingatkan, ingatkan. Saya kata, "Ha, tak apa dah. Kali pertama. Esok dia telefon lagi. Lusa dia telefon. Ha, tuan-tuan, ustaz pun hilang, ustaz Zong." Saya kata, "Ni apa masalah ni, cik? Saya berhutang ke? Saya pernah berhutang ke?" Dia kata, "Rekod tak ada lah. Yang duk kalut sangat siapa? Ha, kalut-kalut Zong dah." Mula-mula dia kontrol cakap kita pun cakap baku. Dia cakap baku, dia kata saya pun, saya jawab dia baku lah. Dia main, dia buat serabut perut kita duk kuliah. Dia telefon, telefon je ni tak berhenti ni tuan. Dia balas 3 sekali miss call. Kita duk semayang, velvet bengkok ni, geruk. Tentang geram. Bila dia tak sampai, duk main buat kalut, geram lah tuan. Sahabat yang dengar pun geram. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi kata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, jangan kamu marah dia. Kamu patut tegur aku sebab memang aku yang berhutang dengan dia." Allahu Akbar. Maka terus Nabi kata, "Wahai Sayyidina Umar, kamu tunaikan hak ni dulu." Nabi minta tolong Sayyidina Umar bayar dulu hutang ni. Malah Nabi kata, "Wahai Sayyidina Umar, tambahkan sikit bilangan yang kamu nak bagi." Allah. Zaid bin Sa'nah yang lengak macam tu, dia terkesima. Dia nak test akhlak Nabi waktu tu. Bila Nabi buat macam tu kat dia tu, dia terlepas cekak tu, dia terus rasa jam. Jamnya sehingga kan dia mengucap dua kalimah syahadah. Tuan-tuan, ni seorang musuh Islam pun boleh masuk Islam dengan akhlak Nabi. Dan satu cerita sebelum kita berhenti, seorang namanya sahabatnya Sayyidina Safwan bin Umayyah ni tuan-tuan, seorang sahabat yang saja-saja tuan-tuan balik ni homework sikit, tuan-tuan balik baca pasal Safwan bin Umayyah. Dahsyat tak dahsyat, Safwan bin Umayyah ni dia hampir ke semua peperangan berperang dengan Nabi. Oh, nabak tu ya kata cengeng jahat tak jahat ni, dulu zaman muda, zaman sebelum dia masuk Islam, hampir perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, peperangan yang berlaku sebelum tahun Fathul Makkah, maka semua dia berperang dengan Nabi. Dan Safwan bin Umayyah, kalau tuan-tuan baca tentang kisah hidup dia, dia ni jenis tak hidung masih ni, kedekut tuan. Kedekut tak kedekut dia, dia takkan buat keluar apa-apa duit. Dia jenis macam Haji Bakhil juga. Seorang ni dia boleh buat keluar duit, Cikgu Murni lah tuan. Hak lain malah amalah buat ayat mana, demam langsung, demam korang langsung. Budak-budak dandan tak boleh pegang duit banyak. Cikgu Murni mai 1,000 dia bagi tuan-tuan. Ui, zaman tu 1,000 kira 10,000 lah. Maka Safwan bin Umayyah dia ada satu ya, peak dia. Dia ada satu benda yang bila kalau dengar nama tu, dia akan sanggup buat kelak berapa banyak pun. Dia tak boleh dengar nama baginda Nabi SAW. Hang mai nak buat projek apa? Hang mai nak buat program imarah Ramadan ke? Hang nak mai buat program rumah terbakar? Sorry, dia takkan buat keluar dik. Kedekut piang bahasa panggil. Tetapi bila mana dengar kata nak pi perang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sanggup mengeluarkan harta dengan nilai yang besar. Benci dekat Nabi ni sampai tara tu. Meluak dekat Islam ni tuan-tuan, sampai sampai tara dia dengar pun dia seronok dah untuk dia buat keluar duit. Padahal dia ni kedekut. Allahu Akbar. Dalam pada tu tuan-tuan, dia dalam perang Badar. Bila mana sebelum berlaku perang Badar, para sahabat nak meninggalkan kota Mekah, mereka rampas harta dia. Di antara pembesar-pembesar Quraisy yang merampas harta, di antaranya Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi yang dia mai daripada Rum. Bila mai di Mekah dalam keadaan tak ada duit, dia meniaga-meniaga, dia kaya jadi jutawan. Nak keluar tu, dia kata, "Wahai Suhaib Ar-Rumi, kalau nak meninggalkan kota Mekah, tinggalkan juga harta yang kamu dapat daripada sini." Muka tak malu tuan-tuan. Kawan tu mai meniaga, bukan mai dengan cara zoro ke apa, mai rompak ke tak tuan-tuan. Dia meniaga dengan cara yang halal. Tetapi dia puak-puak Quraisy ni tuan-tuan, dia kata, "Kalau betul hang nak keluar daripada Mekah, hang tinggalkan harta yang hang dapat daripada Mekah ni." Suhaib Ar-Rumi kata, "Tak apa, ambillah semua harta aku." Bila sampai di Madinah, sahabat-sahabat puji dia. Dia kata, "Wahai Suhaib Ar-Rumi, perniagaan kamu dengan Allah telah pun berjaya." Dia tinggal harta semata-mata nak selamatkan akhirat. Dalam perang Badar, dialah Syed Safwan bin Umayyah juga berada dalam medan tersebut. Dalam perang Uhud, dialah di antara orang yang menjadi pengikut setia kepada Khalid Al-Walid yang bunuh para sahabat.
nah, yang berpegang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengakibatkan 70 sahabat dan seorang daripada kalangan wanita Nusaibah gugur syahid dalam perang apa? Khandaq, pengepungan kota Madinah, atau dia panggil dengan perang Ahzab, yakni gabungan di antara puak-puak munafik dengan Bani Khatfan dan juga apa ni daripada kalangan Yahudi Bani Nadir, tak silap mereka bergabung semata-mata nak menjatuhkan Islam, mengepung tentera-tentera yang berada dalam Madinah, yang waktu tu tuan-tuan kiraan daripada tentera Ahzab, gabungan daripada tentera Ahzab atau perang Khandaq ini mencecah 10,000 lebih. Sedangkan penduduk Madinah itu sendiri campur orang tua, orang muda, budak-budak, orang perempuan, tak sampai pun 10,000. Tetapi Allah memberikan kemenangan hasil buah fikiran daripada Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang bukan daripada kalangan Ansar ataupun Muhajirin. Dia menu daripada Farsi. Dia kata, dulu kami di Farsi, kami akan buat khandak untuk bertahan. Kalau kami nak ming defend, nak bertahan, kami nak duduk bertahan ni defensif, kami akan buat khandak. Sahabat lain tengok pelik lah, sebab dia bukan dalam kalangan sahabat yang hampir dengan Nabi pada waktu tu. Tetapi Nabi seorang yang sangat adil dan menerima pada mana-mana orang ideal, walaupun dia daripada bukan kalangan Ansar dan Muhajirin. Nak ajak kita apa? Bahawa Safwan bin Umayyah yang keras hati, yang benci kepada Nabi, yang tak suka kepada Nabi ni pun tuan-tuan, Allah boleh trigger hati masuk Islam. Dengan mana? Dengan mana kelembutan dan pemaafnya akhlak Nabi. Bila berlakunya peristiwa Fathul Makkah pada tahun 8 Hijrah, Nabi bersama dengan tentera Islam dalam keadaan waktu tu Islam baru menang perang Khaibar dan baru perang yang lain. Jadi orang-orang di Mekah ni, pembesar-pembesar Quraisy, musyrik dan sebagainya, mereka ni pekat pening, tak boleh nak lawan Nabi dah waktu tu, tak boleh nak lawan nak Islam. Dari segi angka pun mereka kalah. Tuan-tuan, bila mana angka mereka banyak, angka Islam sikit, mereka kalah. Tak boleh menang juga perang Khandaq, mereka menang berkali ganda dari segi nisbah tentera, kalah juga. Perang Khaibar, mereka lebih ramai, kalah juga. Eh tuan-tuan, tak boleh nak fikir dah tuan-tuan, pakai selera tarak habis. Tentera Islam dulu yang sikit pun boleh menang, apatah lagi main dengan kadar tentera yang mencecah 10,000, habis langsung. Tak ada model nak fikir, pakat lari. Di Islam dapat tawan Fathul Mekah, dapat tawan Mekah ni tanpa berlakunya pertumpahan darah ataupun peperangan yang besar. Sebab apa? Pok-pok musyrik ni pakat lari habis. Pok-pok Quraisy lari habis. Termasuk pembesar mereka Safwan bin Umayyah. Bila dia lari, dalam riwayat sebut dia lari ke Jeddah. Dia nak bawa diri, dalam tu sebut dia nak bunuh diri. Dan memang ada kefahaman-kefahaman tertentu yang sampai hari ni masih ada kefahaman tu. Di antaranya ada orang yang berpegang bahawa lebih baik mati dengan cara bunuh diri daripada mati di tangan musuh. Ni sampai macam ni. Kebanyakan benda ni dipegang oleh orang-orang di Jepun. Dia panggil istilah dia apa? Kamikaze ke apa? Bunuh diri ni. Ha? Harap kiri. Ha, lebih kurang tu lah. Nah, dia sebab tu kalau kita tengok, nah, saya tengok, wallahu alam, ni satu fakta yang boleh terima atau terima. Tapi dalam peristiwa tsunami yang berlaku beberapa tahun lepas, kajian menunjukkan bila mana ada yang survive, yang dia tak mati, tetapi ahli keluarga yang mati atau syarikat dia habis musnah, maka dia bunuh diri. Bagi dia itu merupakan kaedah yang bermaruah untuk dia menghabiskan sisa hidup dia. Sebab tu kadar bunuh diri di antara yang tinggi adalah di Jepun. Dan dia tengok dia punya menteri boleh bunuh diri bila gagal satu perancangan-perancangan yang besar, mereka biasa bunuh diri ni. Islam melarang. Apa pun ujian Allah bagi, tak boleh bunuh diri. Walaupun kita ni kena kanser tahap 4 dah, doktor pun kata ni cara pada adat dia nak mati pun tetap kena teruskan. Biarlah kematian tu datang pada waktu yang Allah tetapkan. Jangan kita bunuh diri. Siapa yang bunuh diri tuan-tuan, maka dia akan mengulangi perbuatan tu sampai bila-bila. Tuan-tuan mati makan racun, maka tuan-tuan akan makan racun nanti. Makan racun sedia sampai mati, ada balik mati. Tuan-tuan mati dengan cara terjun bangunan. Tuan-tuan nanti kerja terjun bangunan. Eh ustaz, di akhirat ada bangunan ke? Ada, Allah buat khas untuk tuan-tuan naik rabak, naik tak ada lift tuan-tuan, naik tangga terjun bom pecah pala, elok naik balik naik. Tak penat ke? Tak ada penat. Dia ulang perbuatan tu abadan sampai bila-bila. Nah, jadi tak boleh bunuh diri. Maka Safwan bin Umayyah dia faham bahawa bunuh diri itu lebih baik. Dia buat larikan diri. Dalam keadaan melarikan diri, datang sepupu dia namanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bukan Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar dah gugur dalam medan Uhud.
Ini sahabat ataupun sahabat yang lain namanya Sayyidina Umar. Bila datang bertemu dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, nah, sepupu aku namanya Safwan bin Umayyah. Nama tu Nabi kenal sangat dah. Nabi sangat familiar. Siapa tak kenal Safwan bin Umayyah? Dia kata, Safwan bin Umayyah sepupu aku, dia sedang melarikan diri untuk bunuh diri, ya Rasulullah, maafkanlah dia. Nabi on the spot kata, kamu panggil balik Safwan bin Umayyah, aku menjamin keamanan kepada dia. Baliklah, tak payah duk bunuh diri. Sayangnya Nabi tuan-tuan kat orang sampai tera tu. Kalau kita dia ni musuh tuan-tuan, bukannya musuh biasa ni, sahabat dia bunuh, rampas harta dan sebagainya. Kalau kita nak ikut pada hati ni, biar mampus buang senang lah, geram. Kalau kita tak. Tapi Nabi on the spot kata kepada Sayyidina Umar, pilah panggil Safwan bin Umayyah, mai balik, aku menjamin keamanan dia. Sayyidina Umar nak pi tu duduk berasa 50-50, tiba-tiba Nabi buka lilitan serban Nabi. Nabi bagi, ini merupakan tanda jaminan aku kepada Safwan bin Umayyah. Terus Sayyidina Umar ni cepat-cepat ligan dia punya sepupu. Dan bila jumpa dengan Safwan bin Umayyah, Sayyidina Umar kata, baliklah Safwan bin Umayyah, Nabi telah menjamin keamanan kamu. Dia tunjuk serban Nabi. Yang nak dikatakan Nabi ni seorang yang sangat orang kenal akhlak dia, orang yang tak cakap bohong tuan-tuan. Musuh yang sangat benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri percaya bahawa Nabi takkan menipu pada kalam dia. Tuan-tuan, benda ni kena pakai-pakai kita muhasabah. Kita tuan-tuan kadang-kadang kita nak selesaikan masalah, kita guna jalan menipu. Ini banyak berlaku dalam rumah tangga kita sendiri. Contoh, kadang-kadang kita, saya lah tuan-tuan, saya nak keluar, anak duk riau. Biasanya waktu tu kadang-kadang kita akan menipu anak. Contoh yang paling senang saya suka bagi, saya kata apa? Kita kata apa? Diam. Saya pergi abah beli coklat. Nah, kita akan janji kepada anak nak beli barang kat dia. Tuan-tuan, anak ni senyap sebabkan dia percaya perkataan kita nak beli barang dekat dia. Sat lagi kita balik, kita lupa, anak ingat. Anak ni tuan-tuan, memori dia kosong. Sebab tu dia cepat ingat. Kita ni tuan-tuan, hak kita belajar lah, lupa dah. Tambah je ni mai semua Imam Syafi'i lagi lupa. Nah, hak ni bukan parli, hak ni betul-betul ni tuan. Ha, nah, belilah buku 35 buah dalam poket. Jangan dah buat balik hilang, tinggal di surau. Anak dia akan ingat tuan. Anak kita cukup cepat tuan-tuan, cakap benda merapu sikit dia cepat, dia tangkap, dia ingat, dia masukkan terus dalam vocab dia tu. Tu bahaya. Kita dengar televisyen duk buat ayat-ayat yang pelik-pelik, dia tengok aurat orang di televisyen tuan-tuan, dia cepat sungguh dapat benda-benda yang macam tu. Kita habaq kada selagi abah belilah, diam, bro, kita start motor bro, dia apa senyap. Kita balik tak ingat dah nak beli apa kat dia. Dia ingat. Sekejap lagi dia tanya, abah, mana coklat tadi? Ah, tuan-tuan. Waktu tu kita mulalah berbohong kepada dia. Allah, tadi kedai tak buka. Ah, tuan-tuan, bohong dah sekali. Tak apa, dia tak apa. Ah, tak apa, kedai tak buka, dia percaya. Esok balik lagi semayang, dia tanya, abah, tadi cek lalu dengan mama, kedai buka. Kita terpaksa berbohong kali yang kedua. Kedai memang buka, tapi tu dia tadi wallet balik tak bawa. Esok perangat. Ha, nampak? Bohonglah kali kedua. Anak dah belajar ni. Oh, tak apa. Esok dia tengok kita ambil wallet, dia tengok kedai buka. Kita tak tengok kita bohong tarah mana pula. Kita duk belajar bohong kepada anak. Tuan-tuan jangan tipu, jangan marah bila anak pula belajar tipu kita. Hari ni anak start tipu kita. Kita kata kat dia ni, tadi cikgu telefon ni abang kata anak kita tak pergi sekolah, kita duk geram dah. Dia balik dari rumah ni tadi pergi mana? Pergi sekolah. Kita dah tahu dah kata dia tak pergi sekolah ni. Betul ke pergi sekolah? Betul ya, cek pergi sekolah tadi abah pergi hantar cek ke sekolah, tengah abah tak tengok. Ha, dan ni habis yang cikgu hang telefon kata hang tak ada dalam kelas. Ha, cek pergi sekolah, kelas tak masuk. Entah nak kata apa? Bukankah perbuatan ni kita ajak dia terdahulu 20 tahun sebelum dia besar? Sebab tu benda-benda macam ni cuba elak. Nabi ajak kita. Walaupun benda tu nampak macam menyelesaikan masalah, jangan menipu orang. Walaupun anak, walaupun isteri, walaupun suami. Nah, satu benda yang selalu kita buat on the way kepala otak duduk di rumah kadang-kadang ni. Tengok tak? On the way ni, aku on the way dah. 5 minit sampai. Ah, tuan-tuan, jam. Cuba ubah otak saya pun kadang-kadang kita buat benda tu. Nah, jadi benda-benda yang macam ni kita nampak macam menyelesaikan masalah, tapi tak menyelesaikan masalah, dia tambah masalah. Nabi tuan-tuan, bila mana Safwan bin Umayyah balik bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok kata Nabi nak sekeh ke sikit, tak ada tuan-tuan.
Eh, tak ada, kalau kita dia ni pernah bunuh adik-beradik kita, dia ni pernah rampas harta kita, cakap kuajak kita, dia buat naya kat sahabat, dia pernah boikot Islam, pergi Islam tak ada makanan waktu mana sebelum peristiwa hijrah berlaku. Hei, tuan-tuan, depan mata kita ni. Kurang-kurang jam mata pi sekeh kali luku sudah dua jadi ya tuan-tuan. Ni hamai ni sat manis sat pegang kepala berbam sudah ha dah dah selesai. Kalau kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi tak buat apa dekat dia. Nabi tak buat apa dekat dia. Nabi kata, aku maafkan dia. Wahai Sayyidina Safwan bin Umayyah, kamu pilihlah. Safwan bin Umayyah permulaan, dia kata, wahai Rasulullah, bagi aku masa 2 bulan untuk aku fikir tentang Islam. Nabi kata, wahai Safwan bin Umayyah, kamu ambillah 4 bulan. Jangan 2 bulan. Itu dia, tuan-tuan. On the spot, dia terus mengucap kalimah syahadah depan Nabi SAW. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia seorang yang sangat keras hati dia. Saya dah ceritalah, dia ni orang yang musuh Islam, yang begitu marah kepada Islam, boleh masuk Islam. Dalil menunjukkan lasta alaihim bimusaitir. Yang nak mengubah hati manusia adalah Allah. Adapun kita usaha. Batu saya kata hari ini kita selesaikan masalah kita dengan orang lain. Maafkan orang lain tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang adanya masalah dia buat kat kita teruk tuan-tuan, tapi tak apalah. Paksa pula tuan-tuan nak simpan lama mana. Hak tu yang tuan-tuan fikir. Balik sikit tuan-tuan fikir, aku meluat kat dia ni geram, gerak ni geram lama dah. Aku tak nak maafkan dia sampai aku mampu. Bila kita mati sekali pun tuan-tuan, rugi sama dia. Bukankah bila kita maafkan orang itu, pahalanya lebih besar daripada kita simpan masalah tersebut. Dalam peristiwa perang Uhud, bila mana Nabi tengok keadaan jenazah pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, yang mana jantung dia dibelah, ni anggota badan ni dikerak-kerak, pipi apa semua ni habis, lidah dan sebagainya dikerak-kerak dan sebagainya. Nabi bersumpah, waktu Nabi kata apa? Nabi kata, aku bersumpah aku akan balas perbuatan ni kepada orang yang buat. Segera Allah menurunkan ayat Al-Quran. Nah, Allah tegur Nabi, nah, kalau kamu balas itu mungkin selesai, tetapi kalau kamu maafkan itu adalah lebih lebih baik. Lalu tuan-tuan, saya pun ada masalah dengan orang, tuan-tuan pun ada masalah dengan orang, cuba kita maafkan dia pun. Moga-moga nanti bila kita ada masalah dengan orang, cepat orang maafkan kita, insyaAllah. Nah, kita tak boleh nak ikut semua apa yang Nabi ajak. Baik, kita tidak ada kemampuan dan kekuatan tu, tetapi janganlah kita meninggalkan semua yang Nabi ajak. Ambillah yang senang-senang ni tuan-tuan. Malam ni maafkan semua orang, Allah akan datangkan ketenangan dalam hati. Nah, semua masing-masing ni ada ni. Walaupun bekas tak ada tuan-tuan, saya kita pergi cabut segi paku-paku yang orang lekat, bekas tetap ada tuan-tuan. Tampung macam mana tu pun dia tak jadi macam asal dah. Tetapi sekurang-kurangnya kita maafkan orang tu pun dapat pahala kat kita. Moga-moga kita maaf kat orang, meletak anak kita yang tak apa nak cerdik, Allah bagi pandai. Anak kita yang mungkin nakal hari ni, Allah selesaikan kenakalan mereka, tiba-tiba jadi baik. Eh, benda-benda macam ni tuan-tuan, benda yang kita tak nak predik. Oh, kawan-kawan yang jumpa dulu time sekolah ni hawak gila-gila punya tuan-tuan, sampai cikgu ni habis putus asa kat dia apa ada tuan-tuan. Lah, jumpa hari ni tuan-tuan, punya bagus, punya baik ni. Allahu Akbar. Tak percaya kita kadang-kadang duk fikir-fikir balik, eh dia ni macam mana jadi orang hari ni. Dulu ni kira mak pak putih asa, mak pak main tinggi di kolah haram, saya tak mau main tengok, meluat ke dia tuan-tuan. Tapi main hari ni terkejut tergempak tengok-tengok, jumpa jadi orang yang cukup bagus, jadi manusia cukup baik tuan-tuan. Nah, dan jangan ingat anak kita cukup bagus dah akhlak ni, Allah depa akan sampai mati macam tu dah. Allah boleh ubah juga tuan-tuan. Kita usaha tekat mana mampu. Kita maafkan orang lain, orang buat salah kita, kita pernah buat salah ke orang yang mungkin kita tak jumpa dah dengan dia. Maka selesaikan masalah dengan orang, moga-moga Allah selesaikan masalah kita dengan orang lain juga, insyaAllah. Nah, jadi saya rasa mungkin sekadar itu dulu pertemuan pada malam ni. Moga-moga Allah memberikan manfaat untuk pertemuan kita berdasarkan satu hadis yang kita baca ni, dan manfaat itu sampai sama-sama kita maafkan. Cuba kita belajar maafkan orang. Tuan-tuan simpan dan lama-lama pun buat sikit hati. Ha, tuan-tuan duk bengkok-bengkok jadi macam kanser tuan-tuan. Dia makin merebok, makin merebok, makin merebok, makin merebok. Tuan-tuan tengok semua orang buat jadi tak kena. Tuan-tuan yang buat jadi betul. Tengok orang buat baik tu rasa kata-kata, eh dia tu nak nunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, cuba selesaikan tu. Kita rasa wattahasud hatta yakuna al-bakhyu, hasad dengki yang main untuk mendatangkan pecah belah berkelih hang aku dan sebagainya. Buang insyaAllah. Moga-moga Allah berikan kebaikan dan manfaat untuk kita semua insyaAllah. Jadi yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala, atas kelemahan di atas kedaifan ilmu yang bercakap. Namun maaf pada tuan-tuan muslimin musliman, ibu-ibu ayah-ayah yang mungkin ada perkataan ana yang kasar atau mengeluarkan perkataan yang tidak sesuai digunakan. Itu kelemahan dan kedaifan daripada ilmu ana. Moga-moga yang baik tuan-tuan ambil, yang buruk tuan-tuan tinggal dekat sini insyaAllah. Nah, jadi saya ambil kesempatan siap-siap lah. Nah, dalam bulan Syawal ni saya sendiri pertamanya saya mulakan mohon maaf pada tuan-tuan muslim muslimat.
Dan mungkin kalau ada yang lain pun, saya maafkan semua kalau mungkin ada. Tuan-tuan tak ada salah apa, tapi tak apalah. Maafkan selama pertemuan kita. Banyak tahun dah, tuan-tuan. Sedap pas sedap banyak tahun dah. Daripada saya, tuan-tuan apa, 2014, 2013 dah start dah ni. Lama dah, sedap tak sedap, tuan-tuan. Sedap-sedap, saya pun nak dua dah, tak tahu. Bini ya duduk satu lagi. Nah, dadah, doa lah bagi Allah panjangkan umur kita. Bayar siap dengan nikah dua, senyum langsung. Nah, ini moga Allah bagi manfaat kepada kita semua. Nah, terima kasih banyak. Moga Allah bagi kesihatan baik kepada semua. Allah bagi murah rezeki. Allah bagi anak-anak yang soleh dan soleha. Allah bagi pasangan yang baik, insyaAllah. Sekian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samiin alim bismillah.